Assalamualaikum, selamat malam sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali di malam ini, hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022, saya membuat sebuah audio catatan harian yang berisi inspirasi, berisi pencerahan tentang pengalaman yang saya alami di satu hari ini, berisi curhatan tentang apa yang sudah saya kerjakan seharian ini. Siapa tahu dari pengalaman saya memberikan inspirasi, memberikan ilmu kepada Anda tentang bagaimana menjalani kehidupan dengan baik, tentang bagaimana menggunakan pikiran dengan benar. Itu kenapa saya tiap hari membuat audio-audio catatan harian berisi bagaimana cara saya merespon sesuatu, bagaimana cara saya menyikapi sesuatu supaya membuat pencerahan, membuat inspirasi kepada Anda dan banyak orang lainnya. Saya membuat audio ini jam 22 lewat 34 menit. Sudah lewat setengah 11 malam. Saya lagi di halaman luar melihat tanaman di samping depan saya, semuanya sudah sepi. Memang di komplek perumahan saya ini cukup tenang. Jadi kalau sudah sore itu sudah tidak ada orang, semuanya sudah di dalam rumahnya. Jadi hanya suara jangkrik gitu ya, suara jangkrik yang terdengar, suara katak juga gitu. Jadi tenang sekali buat istirahat. Sehingga kadang saya di rumah yang Safira ini memang lebih banyak untuk tidur gitu ya, karena memang nyaman sekali. Kalau di Surabaya tempat apa untuk tanda kutip beraktivitas, bekerja gitu ya. Dan rumah di Bangkalan juga untuk liburan. Malam ini saya menulis sebuah artikel di blog saya firanpratama.wordpress.com. Anda bisa baca artikel tentang bagaimana tentang kekuatan pikiran itu. Kenapa? Karena banyak orang kadang gitu ya merasa bahwa kekuatan pikiran itu tidak penting. Kekuatan pikiran itu bukan suatu yang benar gitu. Padahal sebetulnya hidup manusia itu tergantung dari pikirannya. Saya juga tidak tahu dari mana asalnya kenapa banyak orang akhirnya mengatakan kekuatan pikiran itu bukan suatu yang penting gitu. Bahkan ada yang bilang ke saya, Mas Irman, kalau pakai kekuatan pikiran berarti kita tidak pakai kekuatan Tuhan gitu. Ini saya kadang gemes aja gitu ya. Kenapa jadi gemes seperti itu? Karena ya mungkin mereka enggak sadar apa ya kalau yang membuat pikiran itu Tuhan, yang buat otak itu Tuhan. Jadi kalau kita menggunakan kekuatan pikiran berarti menggunakan kekuatan Tuhan. Dan itulah yang Tuhan inginkan sebetulnya. Jadi Tuhan itu menginginkan bahwa manusia itu menggunakan pikirannya, manusia itu menggunakan kekuatan pikirannya. Supaya apa? Supaya bisa mengatur dirinya sendiri, supaya bisa mengurusi dirinya sendiri. Tidak sibuk ngurusin orang lain, tidak sibuk ngurusin kesalahan orang lain, gak sibuk lihat orang, gak sibuk gibahin orang gitu ya. Tapi sibuk ngurusin dia sendiri. Dan satu lagi, ketika kita menggunakan kekuatan pikiran, berarti kita sedang bertauhid kepada Tuhan. Kalau bahasa Islamnya bertauhid itu adalah menggunakan kekuatan pikiran. Jadi kalau Anda bertanya tentang tauhid itu apa, jawabannya adalah ketika Anda mampu menggunakan kekuatan pikiran Anda. Kenapa? Karena dengan menggunakan kekuatan pikiran Anda sendiri, Anda terlepas dari ketergantungan dengan orang lain. Anda tidak datang ke orang-orang yang aku pintar minta doa, Anda tidak perlu minta air, Anda tidak perlu pergi ke tempat-tempat yang dianggap penuh karomah dan sebagainya. Tidak. Kenapa? Karena tahu bahwa kuncinya untuk berdoa, kuncinya untuk beribadah, kuncinya untuk menikmati kebaikan Tuhan itu adalah dengan menggunakan kekuatan pikirannya. Bertauhid artinya menggunakan pikiran. Kenapa saya bahas tentang tauhid di audio kali ini? Karena tadi
Tadi pagi saya memberikan kelas AMC online ke seorang ustadz yang dia kaget gitu bahwa berarti yang dimaksud dengan menggunakan kekuatan Allah itu adalah menggunakan kekuatan pikiran. Ketika ada ayat mengatakan tidak ada kekuatan selain kekuatan Tuhan, la haula wala quwata illa billah, artinya yaitu kekuatan pikiran. Artinya apa? Tuhan sudah memberikan kekuatan besar kepada manusia. Ustadz ini seakan kaget gitu ya, seakan dia diem, dan ketika selesai break dia berkata ke saya, Mas Urman, saya seperti baru ditampar, saya baru kayak baru dibangunkan. Ternyata ya Allah itu ngasih kekuatannya kepada kita, ngasihnya di kekuatan pikiran ini. Baru ini saya belajar sesuatu yang menampar saya gitu. Baru ini yang membangunkan saya. Saya dulu pesantren sebagainya tidak ada yang mengajarkan seperti Mas Urman ini. Baru sebentar sudah merasa tertampar. Dan ketika saya lanjutkan sampai materi virtual sore, dia mengatakan, oh ternyata maksud dari ayat menjadi pemimpin itu seperti ini. Kita ngatur diri kita, kita ngurusin diri kita. Inilah makna tauhid, kata dia. Tauhid sesungguhnya. Nah, kadang ya itu tadi ya, ketika tidak memahami menyalahkan, ketika tidak memahami kemudian menganggap sesuatu yang jelek. Padahal di Al-Quran, di semua kitab Tuhan, Allahnya menyuruh bahwa berpikir. Berpikir adalah kunci untuk mengenali kebesaran Tuhan. Banyak orang terjebak dalam berbagai ritual, terjebak dalam berbagai bacaan, berulang-ulang baca bacaan yang sama, 1000 kali satu hari, 10.000 kali dan sebagainya. Mengerjakan suatu amalan yang dia sendiri gak tahu esensinya. Dia tidak tahu bagaimana maksud dari tujuan itu. Padahal berpikir adalah perintah Tuhan yang utama. Jadi kalau Anda mengaku bertauhid, Anda harusnya berpikir, menggunakan pikiran. Disitulah Anda sadar bahwa Anda hanya garis lurus dengan Tuhannya. Anda tidak tergantung dengan jimat-jimat, gak tergantung dengan bacaan-bacaan, gak tergantung dengan doa-doa orang lain, air-air dan sebagainya. Anda bisa buat sendiri, bisa buat kalimat doa sendiri, bisa berdoa langsung sama Tuhan, tidak perlu pakai maklar doa gitu ya. Bisa membuat airnya menjadi penuh barokah sendiri, bisa membuat semua tempat itu penuh kebaikan. Semuanya bermula dari pikiran Anda. Kekuatan pikiran adalah bukti Tuhan itu maha baik. Kekuatan pikiran adalah bukti bahwa Allah itu sangat-sangat baik, sangat-sangat sayang kepada kita sebagai manusia. Makanya Allah mengatakan bahwa manusia itu makhluk yang diciptakan dengan sebaik-baiknya penciptaan. Disinilah letak kita memahami, letak kita menyaksikan kebaikan Tuhan, yaitu saat Anda mau menggunakan pikiran dengan benar. Sadari ini dan renungkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.